baru, Solu Intense Telip Stain. Warna intense, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Impian Garuda tampil di Piala Dunia menyala lagi. Euforia Timnas Sepak Bola Indonesia kembali menggemuruh saat JIJS dan rekan-rekannya membungkam Timnas Sepak Bola Arab Saudi dengan skor 2-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Selasa malam kemarin. Sejak menit awal babak pertama, skuad asuhan Shin Tae-yong langsung menggempur pertahanan Arab Saudi dan menghasilkan beberapa peluang mencetak gol. Rafael scoring. Alcacer makes a save. Gol yang ditunggu-tunggu untuk Timnas Indonesia akhirnya tercipta di menit 31. Umpan matang dari Ragnar Oratmangun dimanfaatkan dengan baik oleh Marcelino Ferdinand yang menceploskan bola ke sisi kiri gawang Arab Saudi. Ragnar pulls him back to the edge of the penalty area. Marcelino! Kebobolan satu gol, Arab Saudi berusaha menyamakan skor dengan menyerang ke pertahanan Timnas Indonesia. Namun hingga babak pertama selesai, tidak tercipta gol. Di babak kedua, Marcelino Ferdinand kembali membobol gawang Arab Saudi lewat sontekan cantiknya pada menit ke-57. Gol kedua untuk Timnas Indonesia itu mengguncang Stadion Gelora Bung Karno. Unggul 2-0 bertahan hingga akhir pertandingan, menjadikan Timnas Sepak Bola Indonesia untuk pertama kalinya meraih kemenangan di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan menempati peringkat 3 di grup C. Timnas juga membuka kesempatan meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Kemenangan perdana Timnas dirayakan oleh puluhan ribu penonton, termasuk kalangan selebriti. Kita menilai Timnas Indonesia sudah sangat jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Prestasi yang sudah baik ini bisa terus dipertahankan. Kita menatap masa depan, kita yakin kita masih punya harapan. Kalau bisa, maksimalkan setiap pertandingan yang ada. Kita harus membuktikan kalau kita bisa masuk ke dunia. Reza Artamevia nekat manggung di tengah tudingan lakukan penipuan. Inilah suara khas Reza Artamevia ketika manggung di sebuah acara kecantikan kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Senin siang kemarin, di tengah huru-hara kasus dugaan penipuan bisnis berlian sebesar 18,5 miliar yang menyeret namanya. Tidak hanya menyanyi, bahkan ibu dua anak itu juga begitu tenang ketika sesi tanya jawab dengan penonton. Tapi kita tuh nggak boleh takut dengan kata tua. Oh, I like that. Ya, karena kan saya juga mau lebih baik dari Jane Fonda, Mbak Dia bilang. Kalau misalnya bisa tua, itu tuh fabulous banget. Gitu, bisa sampai tua itu something gitu. Kalau muda pasti semua kita nggak, tapi bisa sampai usia tua nggak gitu. Dan saya rasa aku tuh embrace di old moments gitu, maksudnya ya sampai mencapai usia yang lebih bisa menikmati. Alhamdulillah. Tepuk tangan John. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Reza tak mau banyak bicara.
dan memilih pergi begitu acara usai. Reza hanya meminta didoakan agar kasus yang tengah menimpanya berjalan dengan baik, tanpa memberikan penjelasan perkembangan kasusnya. Doain aja semuanya segera berhasil berlalu dengan baik. Torik, mungkin soal kasus sama Mbak Reza mungkin seperti apa, Torik, tanggapan kamu, Torik? Meskipun terancam dibuli lagi, sebagai seorang ibu, Reza menyembunyikan kesedihannya dengan tetap tegar dan tak melupakan momen ulang tahun sang putri Zahwa. Reza mengunggah postingan haru yang menyentuh hati. Dalam momen ini pun, Alia juga isyaratkan dukungan untuk ibu kandungnya tersebut. Warganet pun mulai menduga-duga jika apa yang dilakukan Reza atas dasar keterpaksaan lantaran mahalnya membiayai kedua anaknya. Aku nggak mau terpancing, ya I don't care, I don't give a damn gitu ya. Maksudnya buat apa kita ngikutin orang-orang, mereka cuma cari berita, cari ini gitu kan? Iya. Tapi in other way, kalaupun mereka tuh udah bikin berita yang bohong juga, aku aminin aja. Biarin gue ikhlasin. Itu tuh jadi kebaikan mereka ke kita ya? Ke kita gitu. Jadi itu tabungannya gitu. Buat aku udahlah nggak apa-apa, tabungannya biarin aja. Alhamdulillah, Inul akhirnya lepas dari penyakit langka. Sembuh dari bakteri langka dan kembali bekerja. Inul Daratista tak bisa sembarang menerima pekerjaan yang datang. Adam Suseno, suami sekaligus manajer Inul, mengaku mulai membatasi pekerjaan Inul. Kini lelaki berkumis tebal itu justru lebih banyak ambil job tanpa Inul, seperti pada event lari di kawasan BSD minggu pagi lalu. Ya, biasanya memang berdua sama Inul, tapi kali ini saya sendiri dan untuk sementara Inul saya istirahatkan. Ada yang kurang gitu ya, karena biasanya berdua, tapi okelah, sekarang giliran saya yang sendiri. Meski merasakan sesuatu yang berbeda saat bekerja tanpa Inul, namun Adam berusaha mulai membiasakan diri untuk bekerja sendirian. Sebagai suami, ia tak ingin melihat sang istri kembali sakit akibat terlalu lelah bekerja. Apalagi efek dari bakteri langka yang menyerang Inul masih dirasakan sang istri hingga sekarang. Alhamdulillah kesehatan udah oke, insya Allah makin fit. Menggigil masih sekarang, keringetan juga masih kadang-kadang, tapi nggak intens gitu. Selain itu, Adam juga ingin lepas dari nama besar Inul agar bisa membuktikan kalau ia pun bisa menghibur masyarakat. Kini ia mengaku punya lebih banyak penggemar ketimbang sang istri. Wah, apakah Inul nggak cemburu nih melihat Adam dikelilingi penggemar, terutama ibu-ibu? Saat ini saya bisa merasakan bagaimana seperti halnya Inul rasakan. Iya, soalnya fan-nya lebih banyak aku daripada Inul sekarang. Iya, banyak yang mungkin minta foto dan lain sebagainya. Mungkin aku harus ikut eksis deh gitu untuk meringankan beban aku gitu. Jadi alhamdulillah rezekinya juga dia banyak. Udah iklannya juga banyak, udah kayak artis top gede lah, alhamdulillah. Untuk urusan pekerjaan, Adam memang membatasi Inul, tapi untuk urusan kecantikan, Adam tetap memberikan kebebasan pada Inul. Ia tak pernah melarang apapun yang dilakukan Inul demi menjaga kecantikan wajah dan tubuhnya. Adam sadar bahwa kecantikan adalah aset Inul sebagai public figure. Malah, Adam yang kini terjun ke dunia entertain mulai ikutan Inul untuk melakukan perawatan. Seperti baru-baru ini, ia dan Inul kompak menjalani perawatan wajah di mana Adam melakukan botox, sementara Inul tanam benang. Besok nih ya, sharing simbolin sprandit ya, habis si botox. Botox lidah. Sampai bawah mata, sampai ke hidung-hidung ya. Ini ada benjolan dikit karena kulitnya super kulitnya kendor kan, jadi diikat di sini.